kegagalan untuk memenuhi sejumlah condition presiden ataupun syarat-syarat yang diperlukan, maka projek tersebut tidak diteruskan. Dan kedua, Jemaah Menteri pada hari ini telah membuat keputusan bahawa tidak akan melanjutkan perbincangan dengan pihak PJD Link. Ya, pihak PJD Link telah memohon pelanjutan untuk memenuhi sejumlah syarat ataupun condition precedent, tapi ini telah ditolak oleh pihak kerajaan dan keputusannya adalah tidak diteruskan. Dan akibat daripada itu, kegagalan untuk memenuhi sejumlah condition precedent ataupun syarat-syarat yang diperlukan, maka projek tersebut tidak diteruskan. Dan pihak Kementerian Kerja Raya akan mengeluarkan kenyataan yang lebih lanjut mengenai perkara ini, dan rakan-rakan media yang ingin mendapatkan maklumat yang terperinci boleh rujuk dengan Menteri Kerja Raya. Tapi keputusan hari ini adalah ia tidak akan diberikan pelanjutan masa ya, untuk memenuhi condition presiden yang masih tidak dipenuhi.